Prabowo berlagak jadi presiden, lupa jika dia menteri pertahanan. Ditulis oleh Jemima Mulyandari, dilansir dari sewor.com. Saat ini Indonesia sedang diperhadapkan pada situasi keamanan yang memanas di Kepulauan Riau akibat kekurang ajaran negara Cina yang mengobok-obok perairan Natuna. Dari hasil pengawasan, Pangkogap Wilhan 1 Laksdia TNI Yudo Margono mengatakan ada 30 kapal ikan asing yang terdeteksi masuk wilayah kedaulatan NKRI dengan dikawal 3 kapal Coast Guard Cina yang melintas masuk di Natuna selaku wilayah teritorial laut Indonesia tanpa izin, dan yang namanya tanpa izin itu berarti maling. Itulah kenapa saya katakan Cina kurang ajar. Dengan sepihak Cina mengklaim berhak atas Natuna, Cina menampik keputusan pengadilan internasional tentang klaim garis putus-putus di Laut Cina Selatan sebagai batas teritorial Laut Cina tidak mempunyai dasar historis. Jadilah Cina melenggang masuk seenaknya di perairan Indonesia. Perbuatan Cina ini jelas-jelas pelanggaran fatal, kriminal, cari perkara alias cari gara-gara, dan ini harus ditindak tegas, bukan malah dilembekin dengan kata-kata manis, muter-muter santai-santai layaknya orang berkeliburan naik kapal pesiar. Kekurang ajaran Cina ini harus ditanggapi serius, karena sudah sangat merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, selaku negara yang berdaulat. Sebab siapapun dan apapun juga yang mengancam kedaulatan NKRI, ya berarti perang. Itu sudah rumus yang tak bisa ditawar lagi. Tak boleh ada kompromi dengan yang namanya maling. Makanya saya sangat setuju dengan ketegasan yang diambil Presiden Jokowi dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Jokowi memang geram dengan kelakuan Cina yang bukan sekali ini saja mengklaim Natuna seenak mereka sendiri. Saat itu, di tahun 2016, Jokowi memberi keretakan balasan pada Cina dengan menaiki kapal perang. Jokowi marah besar. Waktu ada klaim Natuna itu masuk dari bagian garisnya Laut Cina Selatan. Benar, saya juga panas. Saya bawa kapal perang saya ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia di atas kapal perang waktu itu. Karena penduduk di Kabupaten Natuna itu 169.000 jiwa, itu adalah penduduk Indonesia. Masa ada yang mau mengklaim-mengklaim? Kalau ada yang mau ngajak berantem, ya kita rame-rame ya. Jelas itu wilayah kita, kata Jokowi di Gedung Serbaguna Ratobu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Rabu 19 Desember 2018 saat mengenang kekurang ajaran Cina di tahun 2016 lalu. Dan sekarang, di tahun 2020, ketegasan Presiden Jokowi tetap sama. Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, tegas Presiden Jokowi, kata Fahrul selaku jubir Presiden Jokowi, Sabtu 4 Januari 2020. Ketegasan Jokowi yang mewakili sikap pemerintah RI disampaikan usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat 3 Januari 2020. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dengan lugas membacakan 4 sikap pemerintahan Indonesia lewat nota diplomatik protes. Indonesia juga akan mengambil langkah tegas terkait pelanggaran yang dilakukan Cina di Natuna. Pertama, Indonesia menegaskan bahwa kapal Cina telah melakukan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE NKRI. Kedua, Indonesia menegaskan ZEE tersebut ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Ketiga, Indonesia mengingatkan Cina adalah anggota UNCLOS 1982, sehingga Cina harus menghormati hukum tersebut. Keempat, Indonesia tidak akan mengakui klaim 9 garis putus-putus atau Nantes lain sebagai batas teritorial Laut Cina karena tidak memiliki dasar hukum internasional. Pak Jokowi dan Purno Wasuka Gayalu.
Sikap mengecewakan justru ditunjukkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menanggapi santai masalah ketegangan di Natuna ini. Menurut Prabowo, semua tidak akan ada yang terganggu, termasuk investasi dari Cina. Untuk masalah ini, ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat yang kita harus ya. Menambah keamanan di sana nggak, Pak? Oke, ya. Menambah pasukan di sana nggak, Pak? Kita cool saja, kita santai ya. Oke, makasih. Adapun sebelumnya, Prabowo memang memastikan adanya penangkapan 3 kapal asing asal Vietnam yang melalui zona eksklusif atau CEE perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan Cina. Kita cool, tenang saja. Kita santai kok ya. Kita selesaikan dengan baik ya. Bagaimanapun Cina negara sahabat, kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta Pusat Jumat 3 Januari 2020. Dengan Cina. Kita cool saja, kita santai ya. Oke, makasih. Eladelah, Prabowo ini ya, saat harga diri negara diinjak-injak masih sempat-sempatnya ngomongin investasi lah, sahabatlah, inilah, itulah, apa-apaan ini Pak? Ngapain Menteri Pertahanan ngurusin investasi segala? Itu bukan tugas dan bukan urusanmu. Main presiden-presidenan sudah selesai ya Pak Prabowo. The game is over. Kembalikan. Dilindungi atau dijaga oleh Coast Guard China. Sementara pergerakan KRI Ciptadi terus dicoba. Menteri Pertahanan itu ibarat benteng penjaga alias pagar pertahanan. Siapapun masuk pekarangan rumahmu tanpa izin tuan rumah wajib kau kikit, usir. Ini malah kul-kulan segala, yang galak malah Jokowi. Gimana sih luwo? Katanya lebih TNI dari TNI. Nyata sudah, Prabowo tidak bisa membedakan yang namanya pencurian dan persahabatan. Padahal sikap Tiongkok lewat jubir Kemenlunya yang tetap mengklaim perairan Natuna sebagai wilayahnya sudah jelas menunjukkan tidak adanya itikad baik Tiongkok untuk menghormati kedaulatan RI. Sikap kurang ajar Cina yang seperti ini bukanlah sikap sahabat. Pemerintah Indonesia tak salah jika mengkaji ulang hubungan bilateral antara RI dan Cina. Bila perlu, berbagai kerjasama bilateral yang sedang dibahas langsung saja ditunda atau dibatalkan. Makanya saya tidak pernah menyesali pilihan politik saya mendukung Jokowi sebagai Presiden RI dengan segenap hati. Sekalipun Jokowi juga manusia biasa yang punya banyak kekurangan. Ketulusan Jokowi cinta NKRI sudah tak perlu diragukan lagi. Dan apa yang terjadi? Jokowi yang seharusnya sejak awal dianggap sebagai seorang sahabat oleh Prabowo justru diperlakukan dengan tidak baik di luar batas kemanusiaan oleh Prabowo dan gerombolannya. Saya bukan tipe pendendam, saya hanyalah seorang anak negeri yang tak akan pernah bisa melupakan sejarah kelam pilkada dan pilpres yang sudah terjadi di NKRI, di mana manusia-manusia rakus tega mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa demi ambisinya menjadi penguasa di negeri ini. Saya tak akan pernah bisa melupakan itu semua, Pak Prabowo. Makanya bayarlah hutangmu dengan jadi Menteri Pertahanan yang gagah berani. Karena bagi saya sudah jelas, sekalipun saya tidak bisa mengingkari ada darah Cina mengalir dalam diriku, prinsip saya juga tak bisa ditawar lagi. Tiongkok memang tanah leluhurku, tapi Indonesia tanah airku. Sekalipun cuma secengkal ada yang mengganggu kedaulatan NKRI, itu berarti perang. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka!